yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Perempuan. Welas, ayo cepat. Katanya kau nyuruh nebak kue yang baru kau bikin. Sebentar, Bang. Aku tebak sekarang ya. Ya sudah, sekarang tebak. Tapi tutup matanya enggak boleh dibuka ya. Ah, iya, iya. Kue yang barusan aku makan ini namanya nastar kan? Betul. Kue yang baru aku makan ini namanya pastel abon, betul tidak? Betul. Ah. Adalah? Hah? Kok jadi genteng? Hah? Genteng? Gua kagak bisa ngebayangin kalau bininya Tiger jadi polisi. Tuh penjara pasti kosong. Kenapa, Pak RT? Ya elah. Coba, kalau dia neriakin maling aja kayak gini nih. Stop! Berhenti! Jangan bergerak. Kalau bergerak, saya tembak. Mending istri saya daripada istri Pak RT. Hah, bayangin kalau naik motor sendirian. Hah, ada polisi ditilang. Priit! Hei, kau bonceng bertiga rupanya. Dari bebek ke ikan teri. Ikan teri menjadi serangga. Indak baik menjelek-jelekan istri, apalagi istri tetangga. Iya ndak, Pak RT? Iya, iya. Kalau istri aku itu lembut, itu tandanya dia menghormati aku. Mana berani dia menyuruh-nyuruh kayak istri kalian? Iya, sayang. Ada apa, sayang? Sebentar, Pak. Iya. Bodoh ya, saya. Lembut tajam. Bang Tigor, huh? Bang, inget enggak ini lingkaran apa? Aku tak ingat. Coba inget-inget lagi. Bener, aku tak ingat. Waktu itu aku memakai gaun pengantin. Ah. Nah, Bang Tigor juga make pakaian pengantin. Ah. Nah, coba inget nggak? Sudahlah, Welas. Kau kasih tahu saja. Aku benar-benar lupa. Ini kan tanggal ulang tahun perkawinan kita. Sayang, maaf, aku lupa. Gimana aku bisa ingat kalau kamu kasih lihat cewek naik di atas motor sih? Sudah. Kalau hadiah ulang tahun perkawinan kita, kau minta apa? Aku minta uang. Uang? Untuk apa? Aku mau masak besar, Bang. Ngundang semua tetangga. Oke, aku setuju. Tapi kau tak boleh capek. Kalau kau capek, nanti aku disuruh pijat. Satu lagi, sayang. Tapi aku jangan kau suruh kupas bawang ya, oke? Okay? Abang kasih dulu. Yes. Iyo, Sabanta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa, Mbak? Kelihatannya gembira sekali.
besok aku mau ulang tahun perkawinan. Hmm. Bu Deswita jangan lupa datang ya. Oh, iyalah. Tapi Indak membawa kado kan? Oh ya, ndak lah. Tapi aku minta bantuin masak ya. Mau kan? Oh, kalau masak sih ndak apa-apa. Asal Indak disuruh belanja. Apalagi kalau belanja dengan uang pas-pasan. Kalau belanja dengan uang berlebih? Nah, bes. Lain anginnya ya. Kenceng, bes. Bes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Las? Oh, nanti saya mau masak-masak. Nah, saya butuh tenaga Bu RT buat bantuan. Masak-masak buat apa? Besok ulang tahun pernikahan saya. Nah, saya ngundang semua warga komplek ini buat makan-makan. Oh, lu tahu aja apa yang gue pengenin. Emang Bu RT pengen apa? Kok saya enggak tahu? Mang Dadang, sebentar Mang Dadang. Iya, ada apa? Saya boleh minta tolong? Boleh. Saya butuh satu istri Mang Dadang. Untuk apa? Buat belanja sama masak-masak. Oh, terus istri saya yang lain dianggurin? Oh ya jangan. Terus diapain? Ya, saya enggak ngerti. Tapi ya terserah Mang Dadang, istri Mang Dadang mau diapain? Oh, dikloni. Boleh. Loh. Mas Karyo. Istrinya Om Tiger. Sini Mbak masuk. Ada apa? Oh, Bu Sheila enggak syuting kan hari ini? Sekarang sih enggak, tapi saya lagi nunggu callingan, siapa tahu aja ada yang ngajakin syuting. Oh, kalau enggak, saya mau minta bantuan Bu Sheila. Bantuan apa? Masak-masak. Mbak Ulas nih gimana sih, enggak-enggak aja. Saya masak enggak bisa. Kalau acting iya. Atau buat iklan, sinetron, layar lebar. Ya sudah, tapi jangan sampai enggak datang loh. Besok saya mau ngerayain ulang tahun perkawinan. Tante Ulas, Carla bisa masak. Oh ya. Bisa masak apa? Masak sih. Anak kecil bisa masak. Selamat ya, Gor ya. Terima kasih, PT. Olas. Terima kasih, PT. Selamat ya, Olas. Terima kasih. Ngomongan ya. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya, Gor. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat, Mbak. Terima kasih. Selamat ya, Mbak. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya. Hidangannya sudah boleh dimakan. Ya, ambil lah itu. Satu, satu, Mbak. Satu. Satu, Mbak. Iya, iya, iya. Ini nih, kita kumpulin aja dulu di sini. Kita balik lagi ngambil makanan yang baru. Kenapa, Kak? Orang gede kan makannya banyak. Ntar keburu habis, kita gak bisa nyobain makanan yang lain. Ah, dijemur lang tuh, Kak. Tas. Iya. Yes. Hei.
banget nih. Wah, nanti gue harus rendang nih, Mutur. Ah, enggak. Kenapa? Ih, yang bikin ibu. Pasti nggak enak lah. Ya udah, kamu ngambil pudingnya. Tapi yang banyak. Oke. Udah makan begitu, Tor? Peti, tambah lagi peti. Tambah lagi, gue makan. Abisnya tadi aku diplototin kak sama Pak RT. Nanti biar kakak yang plototin Pak RT. Kalian yang ngambil makanannya, oke? Oke. Hai, yuk. Buah ini penting, Pak RT. Penting. Apalagi kalau kita sudah berumur, kan? Iya, iya. Dang, buah dang. Ambil dang, buah dang. Yang mama. Iya, Pak RT. Emang dikasih apa pudingnya? Sampai bisa wangi begini? Gak dikasih apa-apa, Bu RT. Pudingnya wangi karena yang bikinnya wangi. Welas, kemari. Ada apa, Bang Tigor? Kenapa makanan di depan cipet habis? Coba kau lihat sana. Habis? Iya. Loh, makanannya kok hilang? Kamu yang ngambil ya? Enggak. Jangan bohong! Makanannya kok aja hilang? Jangan-jangan. Kita jangan makan di sini deh. Jangan-jangan apa sih? Kan, makhluk halus. Pecah dulu. Loh, makanannya kok pindah ke sini? Loh. Ya udah, Kak. Kita makan di sini aja. Biar enggak diambil orang lagi. Ya udah. Iya ya, Bang. Kok bisa? Ada apa, Om? Kau tahu siapa yang makannya paling banyak? Lihat yang makannya banyak sih, enggak Om. Tapi kalau yang bawa makanannya banyak sih tahu. Memang ada yang bawa makanan banyak? Ada. Dibawa kemana? Pos ronda. Hah? Pos ronda? Ah. Katanya ada makan. Heran aku, kata si Kara dibawa ke pos ronda. Tapi aku tak lihat siapa-siapa.
Siapa yang bawa, Bang? Kata si Carla, si anak-anaknya Dadang. Maksud Bang Tigor, Daus, Dindit sama Dodot? Iyalah! Tapi tak tahu lagi kalau Mang Dadang punya anak yang lain. Aduh, gue sakit perut nih. Aduh, Mbok juga. Kenapa ya? Apa karena makanannya ya? Gue mau buang air dulu ya. Aduh, Mbok juga ya. Terima kasih, Sa. Bapak, Dindit dan Dodot gak bisa jalan. Kenapa? Gak tahu. Sekarang lagi di pos ronda tuh. Kenapa? Kenapa? Sakit. Kok bareng sih? Kalian kenapa? Sakit. Ya udah, bapak-bapak pulang yuk. Sini. Udah biar dong. Nyanyi ke dong sini. Berat. Kamu jalan sendiri. Aduh. Ya. Kenapa sih lu ikut-ikut retak? Dia sang perlahan menjadi kikir. Kamu ini tahan ini bukan air. Rata aja, kagak bisa. Gua duluan. Pak RT, toilet rumah Pak RT kosong gak? Aduh, emang toilet rumah lu dipake? Dipake Sela. Aduh, gua mau numpang di rumah lu, lu malah mau numpang di rumah gue. Aduh. Ada apa, Bapak-Bapak? Aduh, boleh kagak gua numpang ke kamar mandi? Boya Naga, saya juga. Saya duluan ya, Mbak. Enak aja lo, kagak bisa. Aduh, kamu duluan, Pak RT. Udah, saya duluan. Emang Gary ada? Gue ikut numpang buang air dong, Gor. Gue juga, Gor. Apa pula ini? Aku aja menunggu Elas dari tadi di kamar mandi, belum keluar-keluar. Aduh. Lu kagak boleh diem aja, Bang. Lu data semua warga yang sakit perut. Kali aja makanan di rumah si Welas itu mengandung racun. Tapi kita kagak punya bukti, mah. Buktinya semua warga sakit perut. Terus, kalau udah gua data, buat apaan? Ya kita laporin. Paling kagak Tigor kudu ganti rugi. Aduh, gimana mesti Tigor? Oh, lu takut? Kagak sih. Ya udah catet, sono. Iya. Oh. Ya. Pak RT. Masuk, Pak. Kenapa, Pak RT? Gua mau catat semua warga yang sakit perut. Kayaknya ini disebabkan keracunan makanan dari rumah Tigor. Lantaran kita butuh bukti. Apa aja yang lo keluhkan? Itu dia, Pak RT. Saya udah 10 kali bolak-balik WC. Bayangin, setiap pakai celana, brut. Mau pakai celana lagi, brut lagi. Jadi saya pakai sarung, Pak RT. Waduh, kalau terus pakai sarung, bisa langsung moncor ke bawah dong.
Maaf, Mbak Preti punya keluhan apa? Mas Preti apa? Saya nggak ngerti. Tadi Mbak Preti apa ikut makan di rumah Tigor? Iya. Ikut minum juga? Iya. Masa Mbak Preti tidak merasakan apakah Mbak Preti punya keluhan sakit perut? Enggak. Ah, nggak mungkin. Orang-orang semua punya keluhan sakit perut. Coba dirasakan. Coba ya, Mbak Preti rasakan di perut, perut. Ah, di dada, di dada. Di kening barangkali? Enggak. Atau saya bantu periksa? Nanti aja, Pak RT. Pak RT. Gimana nih, Pak RT? Gimana apanya? Anak-anak saya pada mules. Bahkan si Dindit beberapa kali buang air. Wah, gawat nih. Gara-gara makan makanan di rumah Tigor, semua orang pada sakit. Tuh, bener kan apa saya bilang? Pasti gara-gara makanan di rumah Bang Tigor. Waduh, kalau gini caranya, gua harus cepat-cepat kumpulin semua warga. Ikut gua lah. Siap. Indah, tampaknya Ambu mesti ke dokter. Ke dokter? Ke dokter Indah murah, udah. Terus bagaimana? Habiskan dulu balsam itu. Tapi perut Ambo panas seperti terbakar. Kalau memang Dinda mau bakar perut Ambo, kenapa Indah pakai bensin saja? Jadi kesimpulannya, hampir semua warga sakit. Laporan selesai. Kalau gini urusannya, kita kudu laporin si Tigor ke polisi. Atau dia ganti rugi semua biaya pengobatan warga yang sakit. Laksanakan. Apa yang mesti kita laksanakan? Tuntut si Tigor! Ya elah, kalau ngelaporin si Tigor sih kayaknya bukan urusan gue. Warga marah, mereka mau nyerbu rumah kita. Kenapa aku takut? Kita kan tidak salah, buktinya kita tidak sakit. Ya kita enggak, lah yang lain. Ah, kalau dia sampai menyerbu rumah kita, aku yang hadapin. Ya aku takut, coba kalau mereka ngobrak-ngabrik rumah kita. Aku yang hadapin, hah, jangan takut. Kalau mereka pakai tinju, lah aku pakai jurus apa? Aku sembunyi saja di bawah kasur. Oh ya enggak mau. Aku mau pakai jurus silat aja. Bu RT aja yang lawan Bang Tigor, biar kami yang hadapin Mbak Welas. Kok gua? Soalnya badannya Bu RT sebanding sama Bang Tigor. Kagak mau. Biar yang laki aja yang hadapin Tigor. Gue yang hadapin Welas. Kalau Welas lihat kaki Bu RT saja takut, apalagi lihat tubuh Bu RT. Lu nih muji apa ngehina gue? Indah Bu RT, maksud Ambo biar kami yang hadapi Welas. Soal Basile, Ambo juga bisa nih. Ha! Saya juga punya gaya Bu RT. Lihat. Gaya cakar, ha, solid. Saya akan bertahan di balik tameng. Lu mau tameng apaan? Tameng badan Bu RT. Jangan salah ya, biar gini-gini gua tetesan si Pitung. Timbang si Tigor, biar badannya gede, dia mukul muka gua tangkis. Perut gua tangkis, gua cepok. Kena langsung tepal dia. Cuma kagak enak aja, masa berantem sama tetangga. Jangan cepat ketakut. Sabmu, Pak RT. Ambo tidak pernah akan mau jual, tapi kalau dia mau jual, ha! Ambo beli, asalkan ada sedikit untungnya.
Lu mau dagang apa berantem? Kita yang kompak ya, Bang. Iya, iya. Habis Bang Tigor tonjol, langsung aku silat. Ciat! Hei, kalau berani masuk! Mau apa kau? Tolong saya, Bang Tigor. Anak saya sakit. Saya bingung. Mau dibawa ke dokter, nggak punya uang. Kenapa mintanya ke aku? Sakitnya gara-gara makan makanan di rumah Bang Tigor. Jadi Mang Dadang nuduh kami? Tidak begitu, Mbak Ulas. Tapi buktinya begitu. Eh, kalau kau tak mau pergi, kau ku habisi. Ku habisi kau. Kenapa lu, Dang? Barusan ke rumah Bang Tigor. Emang Bang Tigornya ada? Barusan saya mau dihabisin. Huh? Aduh, kalau gitu gua kagak jadi dah. Iya. Bang Tigor, hah? Anak-anaknya Mang Dadang kasihan. Tapi bukan kita yang salah. Mana tahu kalau mereka memang sakit. Bukannya aku tak mau menolong, tapi aku tak mau disalahkan. Gimana kalau aku aja yang maju? Jangan, nanti kau dihabisi. Maksudku biar aku aja yang nerangi. Aku tak mau sampai mereka macam-macam sama kau. Sedikit mereka menyentuh kau, akan kau habisi dia. Ya enggak bisa gitu, Bang. Aku tak rela kalau kau disentuh. Kalau mereka mau nyalami aku, nah gimana? Tangkis! Tangkis! Gitu sudah kan? Gitu. Iya, orang tuh. Udah. Mau gebuki saya ya? Lu tuh udah bikin orang sekampung keracunan. Saya enggak ada maksud begitu, Bu RT. Tapi sebaiknya kita periksa. Kalau memang saya yang salah, saya mau tanggung jawab. Hei! Apa ini siku? Ada apa dengan kalian? Senam tarik nafas. Tarik. Ono apa toh kok aku dipanggil-panggil mrene? Boten wonten napa-napa. Tidak ada apa-apa, cuma si Welas takut sama tetangga. Loh, kok wedi emangnya ono apa? Mbak Narti, bicaranya jangan terlalu cepat, sing alon-alon. Kalau terlalu cepat, kula boten ngerti. Tadi kami ngadain pesta. Habis itu ada yang sakit. Nah, saya sama Bang Tigor dianggap penyebabnya. Nah, Mbak Narti kan bidan. Orang pinter, pasti ngerti masalah gini. Iya, iya. Biasa aja. Tapi aku juga bisa bantu meriksa mereka kalau memang ada data-data di lapangan. Dan kalau memang mereka perlu dibawa ke laboratorium, aku juga bisa bantu. Ya sudah, sekarang jelaskan. Siapa-siapa aja yang perlu diperiksa. Ada. Anak-anaknya Mang Dadang tetangga di sini. Tapi rumahnya jauh dari sini. Ya sudah, Kor. Mereka dipanggil aja ke sini biar tak periksa. Terus jangan lupa kalau ada sisa makanan segera bawa keluar ya. Inggi. Dang, gimana dengan anak kau? Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya nggak mau minta-minta lagi ke orang. Malu. Tapi mesti gimana lagi ya? Masa anak dibiarin sakit? Bilang saja kalau kau mau minta uang. Kalau kau mau pengobatan, saudara istriku ada di rumah. Bawa cepat anak-anak kau ke rumahku. Ya, paling tidak buat transportasi. Aku kan sudah bilang, cepat kau bawa anak-anak kau ke rumahku. Dang, kau bilang anak kau sakit, tapi malah main-main. Tadi waktu saya ke komplek memang masih sakit, Bang Tigor. Ini mungkin pemulihan sementara.
Siapa tahu nanti sakit lagi. Eh, Dang, kau yang ambil makanan di pestaku? Enggak, Bang Tigor. Sumpah, enggak. Anak-anak mungkin iya. Tapi kau yang nyuruh, kan? Enggak, Bang Tigor. Dadang mana pernah menyuruh anak-anaknya mencuri. Kalau hidangan pesta ini tadi ditaruh di depan, terus anak-anak saya makan, apakah anak-anak saya mencuri? Ya tidak kalau begitu. Nah, terus kalau anak-anak saya diberi lagi, apakah itu mencuri? Aku kan sudah bilang, kalau itu tidak. Berarti anak-anak saya tidak mencuri. Aku banyak pidato. Aku tahu kenapa anak kau semua sakit perut. Itu bukan karena sakit, tapi kekenyangan. Aku tahu kalau anak Mang Dadang sakit karena terlalu banyak makan. Coba kau bayangkan, makanan di rumah kita separuh ada di rumah Mang Dadang. Kalau gitu sekarang kasih tahu siapa lagi yang sakit. Ada, Mbak. Bu RT sama Pak RT. Coba kalau gitu aku ke sana yuk. Iya. Sebentar. RT. Ada apa lu? Ini ada saudaranya Welas mau meriksa PRT katanya sakit. Karena makanan saya apa tidak? Kagak. Bu, supaya jelas. Apakah penyakit itu berasal dari makanan? Biar tidak saling tuding dan menyalahkan. Keluarga Tigor mau bertanggung jawab kalau memang penyakit itu berasal dari makanan mereka. Emang bagaimana cara periksanya? Saya akan memeriksa tinja Bu RT untuk dibawa ke laboratorium. Kagak! Aku tidak mau bertanggung jawab kalau Pak RT sama Bu RT sakit. Gagar. Gue sih bukan kagak mau diperiksa. Bini gue yang kagak mau. Kenapa, Pak RT? Dia takut ketahuan. Tinjanya gede apa langsing. Itu Bu Bidan. Ya. Bang, masuk. Yo, kau sakit perut kan? Ini aku bawa saudaranya si Welas, bidan terkenal dari kawasan Lebak Bulus. Dia akan memeriksa kotoran kau sebagai sampel. Wah, udah mau ah. Kenapa aku mau? Masa aku dipaksa ngambil kotoranku sendiri? Malu dong. Selain sakit perut, keluhan mas di bagian mana? Kalau ini sih bukan disebabkan karena makanan. Terus apa? Kalau ini sih paling-paling bekas tangan istrinya. Dari sampel makanan yang saya periksa dan keluhan beberapa warga, saya berkesimpulan bahwa penyakit perut tadi siang itu bukan karena makanan yang dibuat Welas. Tapi karena perilaku makan masing-masing orang. Ada yang tidak tahan makan pedas, makannya malah yang pedas-pedas. Ada yang tidak bisa makan banyak, makannya malah sebanyak-banyaknya. Jadi, maksud Bu Bidan ini, kalian tidak boleh mencurigai kami. Kami tidak mau ulang tahun perkawinan kami ternoda oleh masalah keracunan makanan. Dan kita, nggak tahunya ada di sini. Pak, aku nggak nyuri. Aku kan cuma buat surprise. Mau kemana lu? Mau ke rumah Gary. Ngapain? Gary kan baru pulang dari luar kota. Mau ngajak makan-makan di rumahnya. Makanannya apa aja? Mana gue tahu. Awas ya. Kalau lu makan macam-macam, ntar keracunan. Jangan makan pink ninjo,
ikan asin sama jeroan. Nanti penyakit lu bisa kumat lagi. Ngerti? Ngerti, mah. Udah ya, mah ya. Papa pergi dulu ya. Tunggu. Apaan lagi sih, mah? Kantong ada lu? Ini buat Karyo. Kantong kiri lu? Ini buat Igor. Dompet lu? Ini buat Uda Faisal. Dia pesen juga. Tahu tuh pada ngatu. Doyan juga makan pedih. Lagi sih, udah kagak ada. Angkat baju lu. Angkat! Yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Bagi panjang.